Halo teman-teman, jumpa lagi bersama aku di channel EGG Sub. Dan kali ini aku akan memainkan game lagi, yaitu God of War 2. Dan aku akan memainkan lagi pertarungan Mama Kratos di mitologi Yunani. Oke guys, gak usah banyak bacot lagi, langsung kita gas aja sih ya. Oke, sekali langsung gas. Aku, astaga, aku lupa banget guys, aku gak tahu ini kemana anjir. Jangan kocak. Oh, sumpah ngeri cowo. Oke, kita pelan-pelan aja, kita cari tahu guys ya kemana-kemananya ini. Kayak kita nggak bisa ke sana dulu dah, harus ke kiri dulu. Soalnya di situ dari kemarin kita jatuh mulu kan ya guys ya, makanya kita kesini dulu mungkin. Di. Nah, good. Oke, nggak ngaruh guys. Nggak bisa. Oh, kita nggak dibolehkan. Astaga. Nah. Gak ngaruh, jir. Ini muka kuda, jay. Ini muka kuda, men. Baru main muka kuda. Oke. Okay. Aja benar sini. Apa kita harus ke sini? Oh, tidak bisa. Ke sini kah? Iya, yang jadi pertanyaan ini kemana, bejir? Sudah nggak ada apa-apa lagi, jay. Ya ampun guys, tata di sini ada lagi dong. Ih, nggak lihat noh, buka kira kan. Ayo cepet. Udah cepet. Oke, nice. Kicilah. Kita. Oke, tepat waktu. Aku nggak lihat guys, ternyata ada lagi dong. Oh, itu penutup matanya ya, dibuka. Udah, tapi kayak bangunan ya, emang patung kali, tapi dia hidup. Oh iya, bener tuh,
burung matanya mirip kayak patung Caesar yang di awal-awal main, guys. Julius Caesar. Nah, nggak kelihatan banjir, nggak kelihatan sumpah anjir. Gas kan, ini agak susah nih. Tapi harus bisa. Oke, nice banget, langsung. Dar. Patung kuda kebuka dong. Ini patung-patung ini menyesuaikan dengan bentuk fisik mereka ya guys ya. Kalau mereka bentuk kayak manusia kayak Caesar itu ya mereka kayak manusia, tapi kalau saat mereka jadi kayak binatang kayak kuda, mereka bertindak seperti kuda gitu. Oke. Akhirnya. Oh, kita ngapain nih? Jangan bilang kita bakal ngendarain kuda ini, guys. Kuda ini gede banget, jir. Saya memang kartu saya sukran apa sih? Duh, gagal. Gagal. Eh, coy. Iya dong, disabet-sabetinnya tuh. Duh, susah-susah nih. Fokus dulu guys ya, fokus. Anjay. Oke, berhasil guys. Udah disabetin dulu pakai back. Pakai bat. Bat of chaos. Bangunan ditarik. Oh iya, itu kuda patung ya, emangnya kuda patung yang dibuat kayak waktu awal-awal game ini mulai ya, patung Caesar itu. Jadi emang ini udah bukan hewan tapi ini patung yang dikasih kekuatan energi. Kenapa di Yunani banyak patung ya, heran. Itu mitologi Yunani ini kayak banyak patung gitu guys, gigi patung di gigi patung. Udah segitu doang kah? Ya kita cuma buat ngerapetin doang. Supaya Kratos niat banget, jir. Jauh banget lagi perjalanannya. Wih, singkar capeknya nih orang. Alhamdulillah. Gak bisa sabarin lagi dong. Jangan ngadi loh. Iya, ambil lah. Biar. Aduh, dia musuh lagi dong. Wijay. Wih. Cakra. Oke, aku punya banyak cakra, guys. Ah.
Mantap. You must return to the island Kratos. Your journey to the Sisters of Fate has only just begun. Oke. Sejujurnya bagus ya, kita dikasih tahu lewat mana. Jadi lebih simple. Lewat sini. Tapi kita dijegat main sama pasukan Sparta Zombie. Repot kau. Kita naik rantai-rantai lagi. Mana jauh banget. Jangan sampai jatuh. Dan di rantainya ini ada jalannya dong. Disedia. Ini kayaknya emang tempat biar kita bisa ke arah kuda itu. Jauhnya luas banget dong. Itu apa, cerah-cerah terang banget jir. Wah, ada apa men? ya jatuh mulai. Oh, kita kasih jalan guys, hancurin aja lah ini. Nah, kan bisa dihancurin. Oh bukan, lewat sini kah? Oke. Zeus, you are really funny. You are Xavier lightning. Ah, fuck. Oke. Ini kemana sih cow? Bukan ke sini kali. Kita suruh kemana sih guys? Sebenarnya aku lupa dah, nggak inget. Sorry ya, aku lupa banget. Sini bukan. No, bukan no. Nggak jalan lagi. Gue yang anjir pada gue. Kayaknya mungkin turun emang. Ya bukan coy, emang kesini men. Ya save aja dulu lah ya, biar gak puyeng anjir. Aku melihat sesuatu yang hebat di sini. Nah, kukira jalan keluar anjir, tapi cuman hidden game doang. Langsung emang.
Ini kembali lagi Saiful ada. Kemana kali? Eh. Biar kelihatan anjir. Anjay, udah meluk. Ada lanjut. Aku pengen turun dulu tadi cuman aku nggak tahu di bawah ada apaan guys. Tunggu ya, aku penasaran soalnya. Kali aja ada hidden game ya kan sini. Ya kan benar ada hidden game. Widih. Raben aja tuh mah. Tuh guys, Blade of Chaos nggak Blade of Chaos. Oh, Blade Athena di mah, bukan Blade of Chaos. Nggak cukup gear. Blade of Athena. Ada chest lagi. Oke, okay, Dragon. Mana lagi? Enggak ada jalan. Dikit-dikit ada jalan anjir, dikit-dikit ada jalan. Oh, sini. Nah, kita naik. Hasil aja nih zombie Spartanya muncul. Aku lagi gantungan gini. Oh, tumben gak ada. Terlibat aku. Apa ini? Oke, bulu. Bulu. Ya, bulu lah itu ya, mah. Ah, nggak ada apa-apa lagi, kebentuk lagi aja, heran dah. Oh, nih. Oke, kita nggak tahu di mana ini, tapi ya itulah pokok intinya lah ya. Kita nggak bisa langsung guys, kita harus turun dulu emang ini. Oke, ada mayat situ, kita pasti butuh mayat itu. Kalau bisa loh, pasti ada mekanisme lain di sini. Ada chest. Tak-takir lumayan ribet, tapi aku juga bingung. Oh, tak kurang puyeng. Mikirin teka-tekinya.
apa itu? Kita nyebur kah? Kratos bisa menapas dalam air, cuy. Keren. Kratos tidak bisa dihentikan. Oh. Tangan aja diambil. Oh, batunya diambil. Bisa di sini juga. The relic that you hold, an amulet of the Sisters of Fate, will allow you to move swiftly through time while all around you slows. Kurang naik. Oke. Kenapa sesuatu hal ini buat buru-buru tuh susah banget anjir. Ih. Gambar berbahaya masalahnya, cuy. Oke, kita di sini. Nah. Oke. Kita mulai paham cara kinerja ya, guys. Nah, kita tunggu selesai dulu waktunya. Oke. Athena, you are speaking no England. Spanish of English. Hear me, Father God. None defy what the fates decree. That is how it must be. Only death awaits you at the end of your journey. My death is what began this journey. Ya, Athena lagi masuk ke patung itu. Enggak tahu sih itu Athena bukan, enggak tahu guys. Your soul will never find peace for what you have become. I am what the gods have made me. Wah, anjir. Kata sedikit-sedikit emosian anjir orangnya di sini. Asik. Benar. Kemari kau Athena. Oke, teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah nonton videoku dari awal hingga akhir. Benar-benar seru banget pertarungan. Petelangan anjir, susah banget ngomong sariawan. Duh. Pokoknya seru banget guys ya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, share video. Bye-bye.